Tadi saya kan adegannya ngambil-ngambil air gitu, teman-teman sekalian. Ini udaranya dingin banget, terus tadi waktu main air jadi lebih dingin lagi. Jadi udah lupa bawa sarung tangan, terus main air, anginnya kenceng, jadi ini tangannya jadi sakit. Mana? Wow, Masya Allah. Selamat pagi, kembali masih di Sarajevo. Ini hari kedua saya. Kalau kemarin hujan salju, sekarang udah lebih nggak anget sih, cuman udah nggak sedingin kemarin. Kalau kita lihat gunung-gunungnya ataupun bukit-bukitnya, teman-teman sekalian, udah mulai ada ijo-ijonya dikit tuh. Nggak kayak kemarin yang semuanya terpenuhi dengan salju, diselimuti dengan salju. Nah, hari ini saya akan membawa sahabat semua menuju ke kota lain, yaitu Mostar. Kita akan lihat, katanya Mostar nggak sedingin ini. Kita lihat gimana keadaan di Mostar. Sahabat semua, sekarang saya sudah ada di Mostar, salah satu kota yang ada di Bosnia dan Herzegovina ini. Kalau kemarin dari Sarajevo, sekarang di Mostar. Dan Mostar ini juga dulu merupakan salah satu tempat penempatan muslim ketika perang Bosnia tahun 92-95. Nah, sekarang saya menyusuri kota Mostar. Mostar tentu nggak sebesar Sarajevo, karena Sarajevo kan ibu kota dari Bosnia dan Herzegovina. Kalau yang belum tahu kenapa sih namanya Bosnia dan Herzegovina, mungkin saya kasih tahu sedikit teman-teman sekalian. Tapi selebihnya teman-teman nonton sendiri ya di Intujuannya Astro Oasis hari Jumat jam 9 malam untuk teman-teman yang ada di Malaysia. Jadi Bosnia dan Herzegovina itu disebut namanya begitu karena emang nama negaranya begitu, karena terbentuk dari dua wilayah, Bosnia sebelah utara dan Herzegovina di sebelah selatan. Jadi kalau mau menyampaikan nama komplitnya itu, yaitu Bosnia dan Herzegovina. Dan di Mostar ini berbeda dengan di Sarajevo. Kalau di Sarajevo itu hujan salju lebat banget, tapi kalau di Mostar ini panas, matahari bersinar dengan sangat terik, tapi tentu udaranya tetap dingin. Teman-teman semua, lihat sungainya biru. Ini jembatan yang terkenal banget ya teman-teman sekalian, di Mostar. Tadi saya kan adegannya ngambil-ngambil air di situ, teman-teman sekalian. Ini udaranya dingin banget, terus tadi waktu main air tentu jadi lebih dingin lagi, jadi
udah lupa bawa sarung tangan, terus main air, anginnya kenceng diri nih tangannya jadi sakit. Itu deh teman-teman sekalian. Pokoknya lihat aja tayangannya. Kalau di tayangan sih nggak kelihatan ya behind the scene-nya. Kalau di tayangan pasti semuanya bagus-bagus, semuanya kelihatannya indah. Tapi inilah perjuangan kami dalam melakukan syuting ini. Salah satunya adalah dingin. Sekarang kita ke tempat air dulu. Yuk. Teman-teman, ini Masjid Kos Kemenak Pasha. Sekarang kita akan masuk masjid ini dekat sama jembatan tadi. Kita lihat yuk masjid tadi. Ini penting nih. Ini karena yang ada di sini enggak cuma muslim, jadi enggak boleh bawa anjing, enggak boleh pacaran, enggak boleh minum-minuman, enggak boleh musik, enggak boleh teriak-teriak, enggak boleh pakai baju seksi. Tuh peraturan kalau ke masjid. Kalau di Indonesia kan semua orang udah tahu, jadi nggak perlu ditulis gitu-gituan. Tapi di sini karena ada juga orang agama lain, jadi mesti dikasih tahu nggak boleh melakukan semuanya itu. Jadi kalau ke Mostar, silakan pergi ke masjid ini. Semua masjid yang ada di Bosnia ini karena pernah dikuasai Turki Osmani, jadi bentuknya memang mirip-mirip masjid-masjid yang ada di Turki. Sahabat semua, sekarang kita udah sampai di sebuah tempat kita mau makan siang dulu. Bosnia Herzegovina ini tempat yang sangat-sangat cantik teman-teman semua. Kalau kita lihat Sarajevo dengan rumah-rumah yang berundak-undak gitu ya. Terus sekarang kita di Mostar, salah satu kota di Bosnia maksudnya. Dan pemandangannya tuh indah banget tuh. Masya Allah. Dengan sungainya yang jernih. Indah banget tempat ini, insyaallah. Nah sekarang saya udah sampai di sini. Oh iya, kalau kemarin di Sarajevo itu hujan salju itu -7, tapi ternyata lebih dingin di Mostar. Mostar ini nggak ada salju, memang cuma 1 derajat, tapi di sini lebih dingin. Kenapa? Karena berangin. Jadi tadi teman-teman juga udah pada menggigil dan syutingnya juga kalau untuk saya pribadi sih jadi nggak semulus kalau syuting di tempat-tempat lain. Soalnya kan dingin banget, dia agak susah fokus gitulah. Cuman ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah sekarang kita mau makan dulu. Oh, di pegunungan ini. Aduh, masya Allah. Fabi'ayi alai rabbikum watukadziban. Ini nikmat banget, indah banget gunungnya, lautnya, pemandangannya, pohon-pohonnya, masya Allah, luar biasa. Nah kalau lagi dingin kayak gini, emang paling enak kalau makan sup yang hangat, jadi menghangatkan badan teman-teman sekalian. Setelah sup, biasanya makanan kedua tuh sayur-sayuran kayak gini teman-teman sekalian. Tuh. Jadi orang-orang di sini gak gemuk-gemuk. Di sini mereka langsing-langsing karena makanannya sehat mungkin ya. Wow, masya Allah. Indahnya di sini teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa syuting film di sini karena di sini tempatnya indah banget.
di antara 12 negara yang saya kunjungin, ini tempat yang menurut saya paling indah sih di antara semuanya. Semuanya indah, beda-beda keindahannya, tapi kalau keindahan alam itu Bosnia tuh kayaknya luar biasa indahnya. Ya mudah-mudahan ada hari nanti bisa shooting di sini dan keindahan dari Bosnia. Jadi masya Allah indah banget. Semua ini namanya Tekia Blagaj. Dulu 500 tahun lalu tempat ini dijadikan tempat para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tempat ini luar biasa teman-teman sekalian. Di sebelahnya tuh ada air. Ada air, ada gunung, ada air terjun. Beliau-beliau ini mengingat Allah di tempat ini. Sambil menikmati keindahan alam gitu, tadabur alam, masya Allah. Dan tadi saya ketemu sama salah satu imam, beliau tadi menjelaskan mengenai tempat ini dan aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh penduduk di Tekia Blagaj ini. Kayak adalah nama sebuah area yang berada di Mostar di Bosnia. Sekarang kita sudah sama Imam Said, imam di masjid ini. Do you wanna say something for people in Indonesia? Assalamualaikum, our brothers and sisters, and I would like to see you here. Come to us in Bosnia, we have a lot of nice destination for visit. Very old mosque from 15th century, very nice food also. Welcome. Thank you, Imam. Selengkapnya wawancara saya dengan Imam, langsung lihat aja di Indochina.